negaraku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. 4 tahun 2011 tentang informasi geospasial, bahwa informasi geospasial harus dijamin kemutakhiran dan keakuratannya, serta diselenggarakan secara terpadu. Hal ini dilakukan untuk menghindari adanya kekeliruan, kesalahan, dan tumpang tindih informasi yang berakibat pada ketidakpastian. Peran penting dalam penyelenggaraan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup. Penyelenggaraan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup memerlukan instrumen spasial dalam pelaksanaannya. Salah satu instrumen spasial yang dapat digunakan adalah merata sumber daya alam. Si spasial terpadu dinamika sumber daya ini merupakan sinergi pusat daerah dalam skema kebijakan satu peta. Usulan neraca sumber daya alam sudah sangat jelas dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Juga menegaskan bahwa salah satu instrumen rencana pembangunan dan kegiatan ekonomi adalah neraca sumber daya alam dan lingkungan hidup. Kenapa saya hadir sendiri? Karena saya nilai ini penting. Mengenai NSDI itu, neraca sumber daya alam itu dulu sudah diperintahkan sejak tahun 2012, itu 6 tahun. Kami betul-betul ini pasang palang pintu yang sangat kuat untuk di Jawa Tengah, rata ruang dan juga apa itu geospasial, KNAS, apalagi nanti tambah NSDI. Kalau itu terakhir, saya kira semuanya akan berjalan. Dan saya berharap juga bapak-bapak dari pusat berikanlah apa itu kaitan regulasi yang jelas dan tegas. Jelasnya dan jelas. Tegasnya ini yang belum. Atas terselenggaranya acara ini, yaitu membina IGT dinamika sumber daya, ini saya harapkan nantinya mampu meningkatkan peran dan kapasitas dari pemerintah daerah dalam penyusunan neraca sumber daya alam. Ini sebagai bagian dari informasi perencanaan dan pemberdayaan lingkungan hidup, penyediaan informasi cadangan, kemudian juga potensi manfaat sumber daya alam, serta bisa dijadikan instrumen dalam perencanaan maupun evaluasi penyelenggaraan penataan ruang. Akan dibuka dan dimulai. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Sri Kawati. Mungkin sebelum acara ini kita sudah sempat berhubungan baik telepon, WA dan sebagainya. Jadi secara pribadi saya mengucapkan selamat datang di acara kami dan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua. Peran pemerintah daerah dalam penyusunan neraca sumber daya alam daerah untuk mendukung pencapaian SDGs atau pembangunan berkelanjutan. Saat ini adalah momentum bagi Bapak Ibu di Kabupaten Kota serta Provinsi untuk menyusun rancangan teknokratik RPJMD. Poin utama dari SEB yang dibuat oleh Menteri Dalam Negeri bersama dengan BIG adalah terkait dengan data dan informasi neraca sumber daya alam yang menyangkut potensi jumlah dan sebaran sumber daya alam yang berefleksi ke dunia. Kita juga memperhatikan Perpres 2 tahun 2015 di dalam RPJMN. Ini juga terkait dengan dasar hukum. Bahwasanya di situ ditekankan. Pertama adalah upaya keberlanjutan. Yang kedua adalah peningkatan kualitas lingkungan hidup. Itu perlu yang namanya raja sumber daya alam. Raja sumber daya alam daerah itu fungsinya sebagai input, ya, input data dan informasi terhadap pelaksanaan kajian pembangunan berkelanjutan. Di dalam Undang-Undang 41 tahun 99 tentang kehutanan, di situ memang diatur, diamanatkan untuk menyusun rata sumber daya hutan. Tahun 99 juga diatur seperti itu. Kemudian kita terbitkan SK Menhub Bun tahun 99 tentang pedoman penyusunan rata sumber daya hutan. Tahun 2000 kita mulai nyusun. Saya ini khusus untuk Pulau Jawa. Pulau Jawa kecuali Jogja. Itu hutan lindung dan hutan produksinya itu yang mengelola BUMN, tamperum perhutani. Atau di tingkat nasional dari neraca ini akan kelihatan. Sebenarnya kita ini sudah mengambil lebih banyak atau lebih sedikit
atau sesuai dengan kemampuan hutan itu tumbuh. Hanya seperti itu kalau di Jawa, tapi kalau pengurangan sudah tidak diperkenankan. Lain dengan di Papua masih mungkin 70% atau 80% daratannya berupa kawasan hutan. Tata waktunya ini juga. Jadi dibuat level 1. Rata tahun 2017 itu dibuat sekarang. 2018 ini kita membuat rata 2017. Jadi stok awal 2017 sampai stok. Kami dari Pusat Sumber Daya Mineral Batubara dan Panas Bumi. Salah satu tugas fungsi kami adalah menyusun neraca sumber daya di bidang mineral batubara dan panas bumi. Itu yang kami lakukan setiap tahun. Tapi kalau kami itu N-1, jadi ketika tahun 2018 neraca yang kami keluarkan adalah neraca status 2017. Ya paling lama kita state di 31 Januari gitu. Untuk yang mineral kita punya beberapa SNI. Nah yang kita pakai untuk saat ini ya SNI tahun 2015 ini. Salah satunya adalah tentang sumber daya mineral. Sebetulnya mineral dan batu bara sama aja, hanya beda genesannya saja. Tapi dalam hal penyusunan neracanya sama dalam tahapan penyelidikannya dengan batu bara ini. Dari mana data yang kita kumpulkan Bapak dan Ibu sekalian? Yang kita kumpulkan adalah yang ada dari data primer ataupun dan data sekunder. Data primer adalah data yang kami lakukan setiap tahun. Jadi Badan Geologi ini melakukan kegiatan penyelidikan ke lokasi-lokasi yang ada di seluruh Indonesia. Saya kemarin sempat ketemu dengan teman-teman Provinsi Jawa Tengah. Ini sudah menyusun ini tiap tahun katanya. Ya Pak ya. Sumber daya itu dibagi 4, ada 4 golongan. Sumber daya yang mineral hipotetik, terekam, terunjuk, dan terukur. Lalu kemudian yang cadangan, kita buat cadangan terkira dan cadangan terbukti. Cadangan terbukti inilah yang itu akan menjadi komoditas yang ditambang. Tapi kalau untuk kabupaten kota, neraca kabupaten kota, kami skala inputnya adalah 1:50.000. Kalau provinsi 250.000. Jadi kami punya standarisasi basis data terkait klasifikasi land use berdasarkan skala. Kemudian kita bikin matriknya. Jadi antara rencana peruntukan ruang yang ada di RTRW dengan land use saat ini, kita bikin matriknya. Nanti kita bikinnya adalah sesuai atau tidak sesuai. Jadi data ini Bapak bisa mengetahuinya juga, bisa jadikan masukan juga. Juga kalau untuk pertanahan biasanya sebagai bahan untuk memberikan pertimbangan dari pertanahan. Bapak adalah data land use existing ya Pak. Jadi penggunaan tanah, bukan tutupan lahan. Mungkin nanti Pak Gunawan bisa memberikan pencerahan. Mungkin yang sampaikan salah. Dalam kami menginterpretasikan kalau tutupan lahan itu baru dari interpretasi citra ya Pak. Oh, tutupan lahannya kira-kira apa? Kalau land use itu sudah kita cek ke lapang, misalnya di hutan kita bisa bilang, oh itu hutan sejenis, hutan lebat atau apa. Air ya. Kemudian kedua, bagaimana menyusun neraca air. Nah, kenapa kita perlu menyusun neraca air itu sama-sama kita sadari ada surat edaran bersama ini yang sudah disampaikan oleh Bapak Sekda tadi. Di Jawa Tengah itu ada Baribsaluya Sungai Omalijuana dan kedudukannya di Semarang. Lalu di bagian selatan Balai Besar Wilayah Sungai Serayu Opak di Jogja. Dan itu meliput semua ya. Jadi semua data ada, bahkan yang sampai detail sekali rencana pembangunannya pun ada. Mungkin Bapak Ibu pernah dengar istilah pola pengelolaan sumber daya air, pernah dengar belum Bapak Ibu? Belum. Gak apa-apa kalau belum, gak apa-apa. Kalau belum saya yang sedih, karena itu pola itu sebetulnya milik bersama. Pola pengelolaan sumber daya air. Untuk semakin banyak dan semakin makmur, yang tadinya hanya punya sepeda atau punya motor, jadi punya mobil. Mobil nggak cuma satu, dua yang harus cuci. Tadinya halamannya nggak ada, tapi ada kolam ikan, bahkan ada yang punya kolam renang mungkin. Jadi jumlah retensi air dan yang masih bisa gunakan, kondisi terata surplus atau defisit, dan indeks penggunaan air. Dan ini sebagai bagian dari bentuk sumber daya alam daerah. Tentang mineral, sehingga SNI-nya pun disesuaikan. Kemudian untuk neraca hutan,
ini neraca hutang, neraca sumber daya hutang khususnya penutupan lahan ini dilakukan pada kawasan hutan, jadi di dalam kawasan hutannya sebagai kewenangan dari Kementerian Kehutanan. Kemudian jadi neraca sumber daya hutan ini ada dua, yang kedua adalah neraca fungsi kawasan hutan. Jadi di sini dibikin neraca perubahan-perubahan fungsi dari kawasan hutan itu sendiri. Nah untuk neraca sumber daya lahan ini, neraca sumber daya lahan, penutupan lahan di luar kawasan hutan sebagai kewenangan dari Kementerian Agraria Budaya. Kemudian klasifikasi penutup lahannya ini mengacu pada skala 25.000 dan sampai 250.000 sesuai SNI penutup lahan. Kemudian neraca sumber daya air, nah di sini di SNI yang baru ini kami menghilangkan perhitungan cadangan sumber daya air tanah. Kita lakukan perintegrasian, jadi hasil dari integrasi yang kita lakukan ini untuk wilayah Sungai Serayu Bojonegoro. Oke, kami beri kesempatan yang dan 1, 2, 3, 4 kami sampaikan di kesempatan pada hari ini terkait dengan acara sinergi meratasi sumber daya alam dan penataan rumah. Saya menyoroti terkait dengan paparan Pak Yudi, yaitu pencapaian untuk ke 17 goals SDGs. Kalau di tataran kami sangat senang tadi pemerintah akan mencoba untuk mensinkronkan 17 goals SDGs itu. Cuma kami di Bapeda yang semua kebijakan dari 17 SDGs itu muaranya adalah pemerintah kabupaten yang menjadi eksekutor dalam pencapaian goals-goals tersebut, terutama berkaitan dengan tata ruang. Nah, sebagai contoh misalkan saat ini betapa cepatnya atau meningkatnya kegiatan-kegiatan infrastruktur, kemudian ada kebijakan terkait dengan kedaulatan pangan, kebijakan kedaulatan energi, kemudian program sejuta rumah untuk mengurangi backlog 2,5 juta rumah. Nah, kami di pemerintah daerah atau kabupaten itu mengalami kesulitan terkait dengan lahan kami sangat terbatas sekali. Ketika kami harus menampung semua kepentingan-kepentingan atau program di 17 goals itu, kami mengalami kesulitan. Model pemetaannya seperti apa kemudian di Cimahi itu? Karena ini berkaitan dengan neraca spasial sumber daya alam, pasti itu berupa pemetaan-pemetaan begitu. Ini sebenarnya seandainya ada, ini kalau benar mungkin boleh ditanyakan atau boleh. Nah, ini kan bagaimana penghitungannya? Karena jangkara perhutani sudah tidak akan melakukan itu penghitungan lagi. Nah, ini mungkin perlu mendapatkan perhatian terkait dengan bagaimana bisa memberikan informasi yang akurat dan valid terhadap neraca sumber daya, khususnya sumber daya hutan. Atas seluruh kabupaten kota, saya pikir mungkin semua yang menyusun RPRB di Provinsi Jawa Tengah saat ini semua mayoritas dalam proses revisi itu, kita sudah mendapatkan surat itu. Dan yang menjadi mungkin keluhan atau mungkin juga masalah dari teman-teman yang menyusun RPRW, bahwa di sini sudah menyebutkan tentang target luasan, Pak. Target luasan sawah gitu. Bapak Ibu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah cukup panjang karena alhamdulillah kita tadi on time ya. Saya juga didukung sekali oleh Pak Sekda. Terima kasih banyak sekali lagi kepada pihak Pemprov Jawa Tengah atas kelangsungan acara ini. Menyampaikan informasi dari Pak Deputi maupun Pak Kapus bahwa setelah sosialisasi maka
pihak pusat pemerintahan tata dan atas akan meneruskan pada proyek yang begitu. Kita punya kekuatan hukumnya juga. Tapi kalau itu kita serahkan kepada kabupaten kota maupun pengguna yang lain, efeknya lebih banyak sebetulnya nilai ekonominya. Kita ke data mari, monggo nanti mungkin apa harus ke Bapeda atau ke Pusat Taru terkait dengan neraca, monggo. Yang kedua, yang ketiga adalah bahwa Kemenq itu sudah mewacanakan Pak 2025 sudah wajib Pak ada namanya laporan akuntabilitas SDA. Ini sampai siapa ya? Sampai kabupaten kota semuanya.